Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampus. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita tonton berita panas hari ini. Okay guys, seperti yang kita tahu, Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi seorang yang sangat angkuh dan sombong tanpa memikirkan pikiran dan pendapat bangsa lain yang ada di negeri Kedah. Berita terbaru yang kita terima, Muhammad Sanusi bakal dipecat dan digantikan dengan Menteri Besar yang baru. Mari kita ikuti berita selanjutnya. 29 hari bulan Januari 2021. Taki Yudin disebut bakal ganti Sanusi sebagai Menteri Besar Kedah. Masalah demi masalah yang ditimbulkan oleh Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Nor telah menyebabkan usaha sedang dibuat bagi menggantikan beliau paling lewat selepas pilihan raya umum akan datang. Tokoh yang disebut-sebut bakal menjadi pilihan bagi menggantikan beliau adalah Dato Taki Yudin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang sekarang. Taki Yudin ini juga orang Kedah, walaupun selepas habis belajar, dia banyak menghabiskan masa di Kelantan. Dia perlu gantikan Sanusi. Kalau tidak orang dah percayakan kita lagi, kata sumber itu kepada Malaysia Deadline. Bila berikan komen anda. Sanusi bekas setiausaha politik Tan Sri Azizan Razak, ketika dia menjadi Menteri Besar dahulu, telah dipilih sebagai Menteri Besar selepas Kerajaan Pakatan Harapan, pimpinan Dato' Sri Mukris Mohadir jatuh bulan Mei 2020 lalu. Namun sejak awal menjadi Menteri Besar sehingga sekarang, isu yang melanda kerajaan negeri tidak pernah reda. Mula-mula dia arah roboh kuil Hindu, penganut Hindu marah. Lepas tu dia pergi beli kereta Wildfire guna duit sada, rakyat Kedah marah. Lain ni dia pergi bergaduh lagi dengan India bila dia batalkan cuti Taipu Sam. Sekarang pejabat MB pun dah kena tutup kerana COVID-19 sampai orang Hindu kata dia ini balasan dari Tuhan. Sampai bila kita nak bergaduh ni, kata sumber itu kepada Malaysia Deadline hari ini. Bagi beliau, Taki Yudin adalah tokoh PAS yang layak untuk mengambil alih pentadbiran negeri Kedah selepas PRU15 nanti. Taki Yudin ini orang Sikh, keluarga dia berpengaruh di sana, bukan orang PAS saja. Orang UMNO pun boleh sokong dia. Dato' Hamid Othman bekas Menteri Agama juga keluarga dia. Jadi saya rasa Taki Yudin ini sesuai untuk ganti Sanusi, kata beliau lagi. Jadi saudara-saudara, dengan sikap kesombongan dan keangkuhan, inilah yang boleh menjatuhkan seseorang yang tidak pernah memikirkan pikiran dan pendapat orang lain seperti mana yang dilakukan oleh Menteri Besar Kedah. Jadi saudara dan saudari, sekali lagi terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Fikirkan, dan sebelum saya mengundurkan diri, seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua tahun keinginan. Sekian, bye-bye.